Oke, okay, sebelum kita welcome back on my channel and YPP, dan selamat datang di pengumuman giveaway. Dan hari ini adalah pengumuman giveaway, teman-teman, yaitu giveaway dari video kemarin, ya, video cara main Mobile Legends di PC atau laptop pakai Nox Player. Okay, jadi hadiahnya apa, Bang? Hadiahnya adalah 366 diamond, teman-teman. Itu ada 2 biji. Jadi dua pemenang itu satu dapat 366 dan satunya lagi 366. Pokoknya diamondnya 366 2 biji, ya. Ya udah, itulah 2 biji lah daripada 2 buah kan, bukan buah, tapi kalau biji bukan biji itu ya. So, tapi sebelum itu gua bakal mengajarkan kalian kembali cara menginstal Nox, teman-teman. Yox. Kok pakai Yox sih, anjir. So, yang pertama kalian cari aja di search engine kalian atau di Google kalian itu Big Nox, teman-teman. Dan nanti yang paling atas itu kalian tinggal buka free Android emulator on PC and Mac, download Nox App Player. Kalian tinggal klik Big Nox, ya, bukan Big Suck, ya, bukan The Things Goes Crack, ya. Dan di sini muncul tampilan Nox Player atau website dari Nox Player. Nah, kalian tinggal unduh aja Nox versi terbaru, yaitu versi 6.0.1.1. Oke, kalian tinggal unduh dan kalian tinggal download, teman-teman, Nox versi terbarunya. Oke, dan jika sudah terinstall, nanti di desktop kalian bakal ada dua ini. Nah, untuk penjelasan dua ini gua udah jelasin di video kemarin. Jadi kalau kalian mau tahu cara main Mobile Legend di PC, kalian tinggal nonton video gua kemarin atau kalian bisa klik lambang i di pojok kanan atas. Oke, okay? Itu ada lambang i, kalian tinggal klik dan itu langsung ke video yang kemarin, ya, teman-teman. Di situ semua penjelasan udah gua jelasin dari pertama sampai akhir, jadi dengerin aja buat kalian yang mau main Mobile Legend di PC. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke pengumuman giveaway-nya, ya. Kita langsung aja ke pengumuman giveaway-nya. Di sini ada 4241 komentar. Wow. Gua enggak tahu itu 4000-nya pada ikut giveaway atau enggak, ya. Yang pasti ya pasti banyak yang ikut giveaway. So, kita langsung aja random pick winner, teman-teman. Kita langsung mencari siapa pemenang dari 366 diamond ini. Oke. Langsung aja random pick winner. Oke, selamat buat Rizky Saputra. Waduh, Rizky Saputra, ID 4943 in game nickname Snake Beast. Waduh, Snake Beast bukan High Beast, ya. Semua syarat sudah, Mamang. Oke, selamat buat Rizky Saputra udah mendapatkan 366 diamond. Oke, kita langsung aja ke pemenang yang kedua. Let's go. Oke, pemenang kedua adalah Dio Rahmadan. Ikutan ID 9 again Yugi Nagato. Semoga menang. Oke, selamat buat Dio Rahmadan udah memenangkan 366 diamond. So, ya, itulah tadi pengumuman giveaway, teman-teman. So, buat kalian yang mau cara bermain Mobile Legends di PC, silahkan cek video gua kemarin. Dan untuk cara install atau download Nox, kalian bisa replay ke yang pertama tadi, oke? Okay? Mungkin nanti next giveaway gua nggak bakal giveaway diamond ataupun yang berbau Mobile Legends, teman-teman. Tapi gua bakal giveaway ini. Giveaway sebuah barang, ya, pastinya barang, karena diamond ini udah terlalu banyak gua giveaway. Jadi mungkin barang yang mungkin berguna juga buat kalian, bisa headset atau keyboard atau semacamnya, ya. Oke, jadi ditunggu aja giveaway-nya. So, thanks for watching. Thank you banget udah nonton video ini. Tai geng, 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 tai geng. Semua orang pasti poker. Tainya lupa disiram. Bonya dari WC sampai kamar. Tak usah disiram karena keren. Makanya kalau poker disiram. Tai geng, tai geng, tai geng, tai geng, tai geng. Oke, okay, what's up, bro? So, welcome back to my channel and YPP. Kok gue bisa denger suara gue sendiri sih? Anjir, cringe. Oke, okay, teman-teman, selamat datang di Boruto X Naruto Ninja Voltage, teman-teman. Dan hari ini kita bakal lanjutin lagi Boruto X Naruto-nya atau Naruto X Boruto atau Naruto X Guyonan TV. Dan seperti biasa, apakah gue udah LV-LV banget? KW ya nih. Oke, teman-teman, hari ini kita bakal lanjutin lagi game ini. Dan kita bakal lanjutin lagi, ya, buat kalian yang mau add nickname gue, silahkan add. Nick gue ada di situ, Saitama, ya, level 1, keren banget padahal Naruto karakternya. Oke, kita langsung aja cobain next mission. Kayaknya ada mission baru yang harus kita selesaikan, my friend. Jadi game ini kayaknya belum full release, teman-teman. Jadi capture-nya itu masih dikit. Dan kita bakal lanjutin capture yang pertama, stage kedua. Dan kita bakal lanjutin apa, ya, mungkin sampai stage ketiga atau stage kedua, ya, maybe. Oke, okay, let's do this, my friend. Oke, okay. Lepas dulu, ngapain, ya. Oke, okay, baiklah, kita maju, teman-teman. By the way, gue di
akun iOS itu udah level 8 atau level 6 sekitaran itulah ya. Pokoknya udah jauh banget, gue udah capture 4 kalau gak salah. Oh ya, gue mau nanya nih buat kalian yang pengguna Android ataupun iOS, kira-kira ada gak yang main ini? Maksud gue yang sering gitu, yang mainin game ini. Kalau ada, jadi gue mau nanya nih cuy, apakah akun iOS itu bisa dipindahkan ke akun Android, my friend? Maksud gue, iya pokoknya pindah kayak gitulah. Pokoknya gue bisa main di Nox lah akun iOS gue. Kira-kira bisa atau enggak? Silahkan komen di bawah kalau kalian ada yang tahu ya. Ini jalannya kemana nih, Mamang? Gue udah kelar loh padahal lewat misi ini. Tapi kok lupa, coy? Nah, ini dia. Mau apa deh? Wah! Enggak ada musuh juga, anjir. Lah! Kena trap beruang, cuy. The hell? Wow, kalem bahai GGS yang pencipta ayam goreng tepung. Mati lu, cocot nih, jurus cocot nih, jurus wacot gaming, wacot, wacot gaming aja, toxic ya. Oke, Spiderman. Kok teringat sebuah meme itu loh. Sini lo, hah? Ngelawan Naruto, kurang ajar, kurang ajar, lah selesai. Cuman ngelawan ninja lemah kita cuy. Aduh, apa-apaan ya? Tai geng. Gua mau ngupload lagu itu loh. Lagu Tai Geng itu kira-kira kalian setuju gak ya? Yang pasti itu agak gendang telinga kalian tuh agak memar gitu ya, dengernya. Kalau kalian ada yang setuju buat gua ngupload itu, dan gua bakal bikin video klipnya sendiri. Dan kalau kalian setuju, silahkan komen di bawah, cuy. Gua gak tahu sih itu Green Farah itu. Oh my god. Serigala-serigala anjay. Jarak gila 200 detik. Sini lo, Spiderman. Jarak. Lu makan cocacot nih. Gua hancurin depan muka gua, hancurin. Depan komukku gua hancurin. Suara. Mati semua kalian, my friend. Lah, Kakashi no jutsu cappuccino buatanmu. Waduh, kurang ajar nih Kakashi. Makan nih Kakashi. Wow, sakit. Chidori cappuccino. Chidori mocha latte. Chidori. Wah. Kakashi is died, bro. Gua tahu nih episode ini nih. Episode ngambil yang ini kering-kering. Udah lah, skip aja ya. Gua udah tahu. Jangan bilang mati lampu lagi nih. Oke, chapter pertama udah kelar dan kita bakal lanjut ke chapter kedua, maaf. Hey Saitama. Kayak keren sih gitu loh, hey Saitama. Ini kodok gue masih bacot aja. Oke, ngapain lagi kita disuruh sama dia nih? Fortress, oh jadi fortress ini adalah strategi kita, teman-teman. Atau tempat kita, jadi kalau diserang orang, misalnya orang itu gak sampai ke tempat kita secara penuh gitu, anjay, itu kita bakal dapat duit kayaknya sih itu. Skip bacot anjing. Skip. Oh, ternyata bisa skip loh. Gua enggak lihat ada skip di pojok kanan. Oke, kita bakal summon. Ini kalau enggak salah ini dapat 600 apa itu? Yang merah-merah itu kayak diamond ya, teman-teman. Nah, kalau enggak salah sih dapat segitu waktu awal-awal, terus dapat Naruto, Boruto maksud gua. Oh, nice. Udah ngapa? Nah, 660 dan gua di sini bakal summon kayak ninja cars gitu. Jadi gua bakal summon 10 ninja cars, teman-teman. Jadi, let's go. Oke, kita langsung aja summon ninja car di sini. Oke. Belum mulai juga. Jur. Extremely rare, my friend. Gila. Rare, nice. Lagi nih. Rare lagi. Apa ini? Rare lagi, my friend. Bagi ini. Apa nih? Very rare. Gila, cuy. Oke, pada gua hari ini. Wah, ini biasa, cuy. Biasa nih. Rare. Biasa ini. Ini biasa lagi. Ayo dong. Something gitu. Rare. Nice. Oke, akhirnya gua dapet itu, teman-teman. Dan kita bakal setting-setting dulu, setting-setting terlebih dahulu, my friend.
Oke, lihat damage dari Naruto gua cuy, 28.000. Nice. Oke, langsung aja kita bakal cobain yang match selanjutnya, yang apa mission selanjutnya yang invading Akatsuki, dan kita bakal ya mungkin gua bakal kelarin dua stick di sini. Ya, kalian lihat ini satu hit, serius sama gua. Satu hit ini. Parah. Kalau udah 28.000 baru stick 2 itu satu hit. Udah tahu gua ceritanya udah. Gak usah sok-sok Naruto lovers gitu. Gua lebih Naruto lovers. Akhirnya gua tahu nama gurunya itu Yamato ya yang kemarin. Nih lihat nih satu hit. Mata. Kayak nge-cheat cuy. Ah, ini songong apalagi nih. Au. Tuh kalau bisa dihancurin sama gua, dihancurin tuh duri tuh. Nah, ini songong-songong ini apa sih? Mati kan? Nah. Masih aja ya gua dilawan. Kurang ajar. Gua keluarin semua jurus gua. Gua keluarin semua jurus gua. Mati lu semua. Depan muka gua matiin semua. Wah. Ini apa lagi nih? Siapa ini musuhnya? Asuma. Hah? Langsung komplit cuy. My god. Gila ini imba banget. Gua nunggu kartu Madara. Kalau ada kartu Madara nih gua beli nih kartu Madara cuy. Satu hit pasti. By the way, gue main Naruto ini di Nox ya teman-teman. Kalau kalian mau download Nox silahkan cek linknya di description box di bawah, oke? Okay? Silahkan download. Kalau kalian mau download dan bisa main di Android, lebih enak main di Android sih yang Naruto ini cuy, daripada di HP. Daripada di HP. Hati lu pada cuy. Where are you? Where are you? Aduh, easy peasy lemon squeezy. Mana lagi selain di McD? Curah. Mati lu sama gua. Mati lu sama gua. Hilang. Ninju-ninju gak guna gitu anjir. Kelar. Noob. Tau enggak noob? Komplit. Level up, level 3 cuy. Mantap jius. Ya mungkin sekian dulu aja video kali ini. Soalnya banget kalau gak terlalu penting ya videonya. Ya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian suka dengan video dari Naruto X Boruto ini, silahkan komen di bawah untuk minta lanjutin. Dan gimana menurut kalian Taigeng tadi, haruskah di upload lagu Taigeng? Kalau kalian setuju buat upload, silahkan komen di bawah. So thanks watching, see you guys on the next video. Bye bye.